Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Oke, teman-teman, ini tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi. Dimana di sini Lian disuruh untuk minta maaf ya. Kalau minta maaf, maka diperbolehkan untuk bergabung. Akan tetapi, si Lian tidak mau ya. Dan semakin diprovokasi oleh si cewek tengil ini. Oke, kalau gitu, kamu akan menjadi yang pertama dieliminasi. Kemudian Reaper datang ya. Reaper itu seperti malaikat maut ya teman-teman. Ternyata seperti itu ya, bukan manusia. Kemudian si Reaper itu datang. Kemudian kita select dulu. Kita beri shadow. Oke, select lagi, modify, expand. Kita pilih 5 saja. Kemudian klik fill ya teman-teman, agar supaya bagus hasilnya. Dan kita tunggu teman-teman, apakah akan berhasil ataukah tidak teman-teman. Oke, di sini sudah agak-agak anu teman-teman ya, kita harus perbaiki dikit-dikit. Nah, seperti ini ya. Gak apa-apa, walaupun tidak bagus, yang penting ada perbaikan. Kita lanjutkan sekali lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, itu datang ya, sudah datang dan mereka mau bertarung. Ternyata yang ini dikalahkan oleh Reaper dan jatuh ke dalam apa, ke dalam air katanya. Kemudian dia bertanya, kalau jatuh ke dalam air gimana, maka itu akan dieliminasi ya. Kemudian dia ternyata apa, merayu ya, tidak bisa bertarung katanya. Kemudian dia pengen melihat belajar katanya ya, dia merayu ya, membuat rayuan. Apa ternyata rayuan tersebut berhasil ya teman-teman. Kemudian dia menyerang dan di situ tersungkur ya si Reaper itu. Select dulu color range. Kita oke, select lagi, modify, expand. Oke, kemudian klik fill dan kita tunggu hasilnya. Apakah bagus ataukah tidak? Oke teman-teman, sudah selesai ya. Kita lihat ke atas. Ini kita perbaiki. Nah, sudah bagus teman-teman. Yang ini juga bagus. Oke, selanjutnya nomor 21. Si cewek kemudian memuji ya, memuji si siapa namanya, si Fang ini, Fang Tianhua. Sangat luar biasa katanya, beda halnya dengan Lian. Kemudian di sini terlihat Lian ya, mulai dia menyerang. Dan di situ si Reaper itu langsung hancur.
Nah, itu pedang yang luar biasa katanya. Jadi seperti itu yang sampah katanya ya. Tetap apa namanya ya, Liannya membenci Lian ya. Dia adalah luar biasa. Kita select dulu color range. Oke, select lagi modify expand. Klik 5 kemudian klik fill teman-teman. Oke. Dan kita tunggu prosesnya teman-teman, dan di sini kita lihat masih dapat 5 teman-teman. Kita tunggu. Oke, sudah selesai dan oke, di sini bagus ya teman-teman hasilnya. Dan di sini kita ada apa ini ya, banyak-banyak kotoran ini teman-teman. Datang dari mana kotoran itu ya teman-teman? Kita lanjutkan di sini. Kita perbesar. Oh ini juga oke, sudah bagus. Dan kemudian kita buka Chrome-nya teman-teman. Buka Chrome untuk apa ya? Tentu saja teman-teman. Tentu saja untuk apa ini namanya, memasukkan kata-katanya ini teman-teman ya. Lian dengarkan. Nah ini kita masukkan dulu. Lian dengarkan, aku adalah orang yang dermawan. Admit your mistake agar supaya orang semuanya benefit, maka aku akan dengan enggan memperbolehkanmu untuk join. Kamu tidak bisa memaksaku. Aku tidak ingin gabung, biarkan saja orang ini sendirian, katanya. Kalau begitu, kamu pertama ya yang akan dieliminasi, Lian. You ignoran, katanya ya. Kamu poin aku akan lebih banyak dari poin kamu. It's coming, everyone. Semuanya be careful, hati-hati. Kita lanjut. Ini third level. Ini interesting ya. Apakah itu Reaper itu adalah orang katanya real